بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا ومولانا محمد سيد الأيام وعلى آله وصحبه ينابع العلوم والحكام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أي بعد البسملة والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله Puja puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat-Nya yang tidak terukur. Yang dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala la in syakartum lazidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah maka Allah akan menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya wala in kafartum. Kalau kita kufur, kita ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan. Inna adzabi lasyadid kata Allah. Sesungguhnya azabku begitu pedih. Salawat beserta salam. Tak lupa kita curahkan, kita haturkan, kita sampaikan, kita hadiahkan. Keharibaan yang mulia, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita pengikutnya ila yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dewan juri yang arif lagi bijaksana. Para penonton yang berbahagia. Bicara bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Yang di dalamnya banyak terdapat keutamaan-keutamaan. Yang di dalamnya banyak terdapat rahasia-rahasianya Allah. Makanya ada kata, struktur kata yang terdapat di dalam kata ra, mim, dha, alif, nun. Apa itu ra? Ra artinya rahmatullah. Rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Umat muslim, umat orang-orang yang beriman yang berpuasa di bulan Ramadan, ia akan diberi rahmat, ia akan dikasih sayangin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ra, mim. Mim artinya maghfiratullah. Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka ia akan senantiasa dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hari raya Idul Fitri khusus buat orang-orang yang berpuasa. Aid artinya kembali, fitri artinya suci. Artinya maksudnya kembali suci seperti sedia kala, seperti kita masih bayi. Orang yang bulan berpuasa di bulan Ramadan dibersihkan, disucikan pada saat ia berpuasa. Ia disucikan, disuruh menahan hawa nafsu, disuruh menahan lapar, disuruh menahan haus. Sampai akhirnya tiba hari raya Idul Fitri. Itulah hari raya kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, dhaminullah, jaminan dari Allah. Orang yang berpuasa akan dijamin baik, akan dijamin istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma, barang siapa yang berpuasa Ramadan di bulan Ramadan, man soma Ramadan imanan, dengan rasa iman, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ngampunin taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang lalu yang dia punya. Hebatnya bulan suci Ramadan. Yang keempat, alif. Alif artinya ulfatullah. Beribu-ribu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Orang saat takjil, pemberian takjil, orang yang gak kenal diberi makanan. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Yang terakhir, nun.
Artinya nikmatullah, nikmat kita berpuasa di bulan Ramadan, nikmat kita menjalankan syariat-syariat yang Allah perintahkan, nikmat kita menjalankan perintah Allah, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nun nikmatullah, nikmat kita yang diberikan kepada Allah. Apalagi kita sering membaca Al-Qur'an, sering membaca kitabullah, firman-firman-Nya Allah, kalamullah. Luar biasa. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara banyaknya malaikat, di antara ribuan jutaan malaikat. Kenapa malaikat Jibril bisa menjadi malaikat yang mulia? Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang menjadi perantara wahyu turunnya Al-Qur'an dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia di antara banyaknya malam. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang di mana Al-Qur'an diturunkan di dalamnya. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara banyaknya bulan. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan. Tadi Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Firman-Nya, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami Allah, aku menurunkan Al-Qur'an, "Anzalnahu fi Lailatul Qadar." Pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah, keistimewaan banyak sekali yang didapatkan oleh kita sebagai manusia umumnya pada saat bulan suci Ramadan. Hadirin, jamaah, para penonton yang berbahagia, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Apabila dari saya banyak yang salah, mohon dimaafkan, karena yang salah datang dari saya dan yang benar datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.